Oke teman-teman, ini tukang pijat, ini yang dipijat lagi nyantai teman-teman ya. Oke, jangan lupa di subscribe dan di like ya bersama Hadis Channel ya. Ya memang begini ya teman-teman, memang begini teman-teman. Mencari rezeki ya memang harus sabar ya teman-teman. Kalau teman-teman, ini saya yang tukang pijat dan ini mbaknya ini yang saya pijat ya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, kalau misalkan teman-teman mencari pekerjaan ya, mencari pekerjaan itu apa itu nggak dapat-dapat ya kan teman-teman ya, teman-teman harus membuat konten seperti saya ya, membuat konten apapun yang penting kontennya itu harus mengikuti aturan YouTube gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus sabar bikin konten ya, harus sabar bikin konten, dan teman-teman itu harus bikin videonya itu ya, bikin videonya itu real, asli video sendiri ya. Jadi teman-teman membuat YouTube itu caranya sangat mudah dan gampang. Teman-teman cukup membuka YouTube terus melihat ke bawah itu ada tambahnya itu ya teman-teman, ada plus tambahnya itu teman-teman tinggal klik terus bisa bikin konten video. Jadi bikin konten video itu sebenarnya gini teman-teman, yang penting kita sabar, gak diedit gak apa-apa ya teman-teman, gak diedit gak apa-apa, yang penting kita bikin videonya real, bikin videonya real. Jadi saya tukang pijatnya, ini istri saya pijetin ya, yang penting kan halal ya teman-teman ya. Bikin konten YouTube itu sebenarnya dapat uang teman-teman ya, kita bekerja di YouTube untuk sampingan ya, untuk sampingan, untuk makan, makan ya, mencari uang yang halal untuk makan anak istri, untuk bermakan, untuk maksudnya untuk buat makan anak istri maksud saya gitu teman-teman ya. Jadi dapat gaji dari YouTube, dari Google AdSense gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mencari pekerjaan agak susah, nah teman-teman coba membantu membuat YouTube ya, membuat YouTube, bikin konten YouTube, harus videonya harus yang real ya teman-teman ya, videonya yang real, yang asli. Kalau bisa videonya yang asli, jangan, kalau bisa jangan mengambil-ngambil video. Kalau bisa asli real video kita sendiri, walaupun itu video kita biasa-biasa saja, tapi video kita real itu cepat dimonetisasi teman-teman ya. Ya memang mencari uang ya memang harus sabar, sedikit demi sedikit harus ditelateni ya teman-teman ya, harus disyukuri alhamdulillah ya. Kalau misalkan kita dapat gaji ya kita alhamdulillah, yang penting kita membuat konten harus mengikuti peraturan YouTube ya teman-teman ya gitu. Jadi bikin konten YouTube itu sebenarnya dapat gaji teman-teman, dapat bayaran, tapi persyaratannya itu 1000 subscriber sama 4000 jam tayang tonton ya, memang harus sabar. Kalau teman-teman membuat konten, kalau kontennya apa itu, kontennya itu kalau bagus ditonton orang banyak ya gaji kita banyak teman-teman gitu ya, gitu. Oke, tetap semangat ya, membuat video yang asli real, atau teman-teman bikin konten makan, atau bikin konten pijat, atau bikin konten burung murai juga bisa ya, yang penting bikinnya konten yang mengikuti peraturan YouTube ya teman-teman ya. Nah gitu, yang peraturan YouTube itu yang penting kita membuat konten itu yang bagus, yang apa itu, yang baik-baik gitu ya teman-teman ya. Kalau bisa kita membuat video yang real gitu ya, membuat video yang real, jadi lalu teman-teman kita bisa mendapatkan bayaran di YouTube gitu ya. Memang harus sabar membuat konten itu teman-teman ya. Ya namanya kita bekerja itu teman-teman, bekerja mencari nafkah untuk anak istri ya memang harus sabar. Ya kalau rezeki kita lagi banyak ya yang nonton banyak, kalau rezekinya kita lagi sedikit ya yang nonton mungkin sedikit ya. Namanya kita anu ya teman-teman ya, namanya kita bekerja di internet kan harus sabar gitu. Yang penting kita tekun rutin upload video, insya Allah akan membawakan hasil yang baik gitu ya. Saya membuat konten video ini itu untuk pijat, ada yang burung ya teman-teman ya. Yang penting kita sabar gitu ya. Ya ada yang nonton
1 juta lebih, ya ada yang nonton 100, ya ada yang nonton 1000, 2000 ya ada ya. Ini namanya kita bekerja di internet ya, kita harus sabar, yang penting kita ikhlas, sabar, insya Allah akan membawakan hasil yang baik gitu ya teman-teman. Kalau bikin konten YouTube, kalau yang nonton banyak, insya Allah gaji kita banyak ya gitu ya. Itu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, semoga bermanfaat. Misalkan teman-teman mencari pekerjaan agak susah ya, ya tetap bekerja, tetap teman-teman harus tetap bekerja ya. YouTube ini, bikin konten YouTube ini buat sampingan. Nah gitu ya, buat sampingan. Jadi teman-teman dapat kerjaan, jadi ntar membuat YouTube dapat gaji dari YouTube, jadi kan penghasilan kita bertambah gitu ya teman-teman ya. Sebenarnya semua orang membuat YouTube itu sebenarnya untuk anu teman-teman, untuk bekerja juga, untuk mencari nafkah untuk anak istri gitu. Yang penting bikin kontennya itu yang bagus ya. Kalau bikin konten YouTube itu sebenarnya gampang teman-teman, nggak usah diedit ya nggak apa-apa, tapi kalau diedit juga malah tambah bagus gitu ya. Jadi yang penting kita membuat videonya real asli. Oke, ya udah dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam channel Bunga Lestari, terima kasih sudah menonton video saya. Ya mohon maaf kalau videonya kurang bagus atau ngomongnya keliru-keliru ya, namanya manusia ya teman-teman, kita harus memaklumi ya teman-teman ya. Itu ya. Oke, ini saya mau memijat istri saya dulu ya teman-teman ya, untuk memperlancar peredaran darah dan tubuhnya biar menjadi sehat gitu ya. Oke, ya udah dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam channel Bunga Lestari, salam pertemanan dan salam persahabatan. Terima kasih sekali teman-teman sudah menonton video channel Bunga Lestari. Ya memang begini video saya ya, terima kasih sudah menonton ya.